Oke, pemirsa. Sekarang kan Anda seperti mendapatkan gangguan dari salah satu sosok. Halo, bisa komunikasi? Halo. Bisa komunikasi baik-baik? Iya. Siapa kamu? Penghuni yang... Apa? Kamu penghuni apa? Penghuni wilayah mana sih? Penghuni wilayah sini. Oke. Terus kenapa kamu ngebawa kita ke sini? Iya. Ini tempat kak. Sini aja. Sini aja kak. Pak, udah. Sini aja, kita komunikasi baik-baik aja di sini. Kamu penghuni wilayah sini. Apakah kamu juga yang sering mengganggu warga sekitar sini? Dia bilang iya, dia suka mengganggu warga sekitar sini. Kan dia tadi bilang... Au! Oh! Mau kemana? Komunikasi di sini aja. Kamu ngapain terus-terusan ngajak kita lebih dalam lagi ke hutan ini? Apa? Suka? Aku suka di sini. Apa? Suka? Aku suka di sini. Terus apa alasan kamu mengganggu para warga sekitar? Dia yang mengganggu kami. Dia yang mengganggu kami? Oh, kamu merasa terganggu oleh manusia? Memangnya tindakan apa yang mereka lakukan sampai kamu merasa terganggu? Ini! Aduh! Wow! Aduh! Mohon! Aduh! Tolong dong! Tahan dulu! Iya. Masukkan. Kenapa? Belum ketahui apa? Kita cuma mau penelusuran aja gitu. Ya. Kananda. 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 Oke. Masih dengan pertanyaan saya yang sama. Apa memangnya yang manusia lakukan sampai kamu merasa terganggu? Ayah, kecil di mana itu? Manusia tidak punya adab. Ya, kita kesini hanya untuk mencari informasi, bukan untuk menantang kalian. Ya. Tuhan. Ananda. Ingin mengetahui apa lagi? Manusia yang di sini itu tidak ada adab, itu maksudnya apa? Di jembatan itu banyak sosok anak kecil. Banyak sosok anak kecil. Maksudnya? Anak kecil suka bermain di sana. Hah? Anak kecilnya suka bermain di sana. Itu mengganggu. Itu mengganggu kalian. Awalnya tidak mengganggu manusia. Hanya manusia yang tidak punya adab. Hanya manusia yang tidak. Lewati jalannya ada manusia. Oh, kalau menurut aku kayaknya itu karena berarti berasa jembatan itu milik mereka. Dia, ya. Terus kalau kita lewat tuh ganggu.